Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah streaming atau online. Sebelum saya teruskan, saya akan membacakan dahulu beberapa kesaksian dari Kalib Baling, ya sudah, Kalib Baling dari Ternate. Shalom Pastor dan tim. Syukur dan puji Tuhan, saya telah beberapa bulan mendengarkan streaming ibadah. Saya sangat diberkati dan saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Khasnya kaki saya sebelah kanan. Setelah pujian penyembahan, saya ikut menyembah dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Setiap pujian ada kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan saya. Terlebih saat doa bagi sakit beberapa minggu yang lalu, Pastor Indah menyebutkan ada orang sakit bagian kakinya. Saya mengangkat tangan sembari berkata, itu saya Tuhan, terima kasih Engkau memberitahu sakitku. Sebelumnya kaki saya sebelah kanan ini bengkak dan kini telah berangsur pulih. Saya percaya kesembuhan ini dari Tuhan. Terima kasih Pastor, terima kasih Tuhan dan Pastor serta tim atas bantuan doanya. Tuhan luar biasa. Kemudian dari Ibu Sri Rezeki yang ada di Kediri, saya mengalami kesembuhan dari cantengan yang sudah 1 tahun. Cantengan ini bahasa Indonesia ya apa nih Bapak Ibu? Ini bengkak di antara kuku dan jari kaki ya. Setelah saya mendengarkan streaming ibadah dari 2 minggu yang lalu, terima kasih Tuhan juga Pastor dan tim disembuhkan. Kemudian dari Marta Hutahuruk yang ada di Jambi, Shalom Pastor dan tim, terima kasih untuk streaming ibadah pelayanan doanya di setiap minggunya. Saya merasa sangat diberkati saat mendengarkan streaming ibadah minggu kemarin, karena beberapa hari ini saya sedang merasakan kekosongan dalam diri saya. Saat Pastor mendoakan bagi yang sakit dan pergumulan, saya ikut berdoa dan saya seperti merasakan jaman sentuhan hangat seperti mengalir dalam diri saya. Saya merasa sangat damai, tenang setelah selesai ibadah. Terima kasih Pastor telah menjadi berkat untuk kami. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian dari Aidemi Sinaga, Batam. Luar biasa streaming ibadah yang saya dengarkan sejak awal Januari 2022. Saya sangat menikmati jamahan Tuhan dari awal sampai selesai. Karena tema di setiap ibadahnya sangat pas dengan apa yang sedang saya rasakan saat ini. Praise the Lord Tuhan. Kita begitu luar biasa. Terima kasih juga untuk Pastor Lukas dan tim. God bless. Kemudian yang terakhir dari Saudara Widi Cia yang dari Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor. 2 minggu berturut-turut saya mendengarkan streaming ibadah. Dan setiap kali momen doa bagi yang sakit dan beban berat, saya melihat banyak cahaya kristal warna ungu terisi penuh sampai di setiap ruang relung hati di banyak orang yang sedang mendengarkannya. Ini luar biasa. Saya mengalami kesembuhan dari bronkitis yang sudah 4 tahun saya derita berangsur-angsur pulih dan sembuh. Minggu ini saya sudah tidak minum obat lagi dan saat ini cuaca dingin pun sudah tidak kambuh lagi. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa mujizat Tuhan sedang terjadi. Satu persatu digenapi di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu.